Tinggal dua tempat lagi yang belum kita kunjungin di Minecraft Beyond, Sand City dan Forest Ruins. Kalian semua komentar supaya aku ke Forest Ruins. Jadi aku ke Forest Ruins dan nemuin ruangan rahasia. Ada apa ya di dalamnya? Setelah itu aku ke Sand City. Ada kota padang gurun, guys. Dan juga sedikit lagi aku 4 juta subscribers, kawan. Jadi tolong pertimbangkan untuk subscribe, please. Subscribe itu gratis kok. Like video ini juga ya. Like. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai kawan. Buruan. Udah kemas-kemas buruan. Hari ini kita sibuk karena kita bakal ke dua tempat, Forest Ruins dan Sand City. Aku udah terlalu keberat untuk keliling dunia. Kelamaan satu-satu, langsung gas dua-duanya. Ini kayak seolah-olah siang aku makan siang di Jepang dan malam aku makan malam di Singapura. Tapi bedanya hari ini kita bakal ke hutan dan padang pasir. Tidak terdengar menyenangkan ya kawan ya. Tapi aku gak sabar banget kawan, karena hari ini kita bakal berhasil mengelilingi seluruh dunia di Minecraft Beyond, guys. Jadi tanpa basa-basi kita langsung aja terbang kawan. Iya ya, kalau udah keliling dunia Minecraft dan aku udah bosen, guys, aku bakal pergi keluar angkasa aja lah, ke bulan. Tapi untuk sekarang masih di bumi ya. Nah, tujuan pertama kita adalah Forest Ruins. Kita bakal ke hutan lagi. Ada apa sih sama kalian? Aku bener-bener kayak mau dibuang ke hutan, cuy. Ini perasaan game Minecraft bukan The Forest, hello. Tapi kita kali ini ke hutannya bukan hutan sembarangan, kawan. Kita bakal ke candi yang ada di tengah hutan. Jadi kayak ada reruntuhan legenda gitu di tengah hutan, kawan. Kita langsung cekidot aja kali ya. Oke, kita udah deket sama TKP. Di mana nih? Why? Wait in? Ini gak sih? Ini kocak di bawah, tempat di bawah. Mau mendarat di mana? Stop. Jangan pergi. Ntar aku gak bisa pulang. Langsung lah. Ambil. Wadaw. Mau kabur dia. Pesawatnya mau kabur, cuy. Padahal aku merupakan pemilik yang baik, tapi pesawatnya mau kabur, cuy. Well, ini dia kawan, reruntuhan di tengah hutan. Kayaknya tadi kita bisa mendarat di... Ya, nggak mungkin kita bisa mendarat di sini. Udah yuk, kita langsung cek aja, cuy, reruntuhannya. Pasti ada harta karunnya. Wow. Kayaknya nggak ada apa-apa, guys. Terus ngapain aku kesini? No. Tempat ini hampa, cuy, seperti hatiku. Why? Oke, di sini kayak ada semacam tugu, guys. Mungkin di dalam tugu ini ada sesuatu. Kita langsung gali aja ya kawan ya. Literally tugu doang, guys. Bener-bener gak ada papanya. Woi, di sini gue pengen harta karun, bukan rekreasi. Well, tenang dulu kawan. Kita harus tetap tenang ya. Tempat ini luas, kita bakal cek aja langsung ke seberangnya. Lu gak kayak tetangga lu kan, kosong. Pasti ada harta karunnya di sini. Kirain jalan rahasia. Ya elah. Ini reruntuhan apa dah? Kotor lagi, banyak sarang laba-laba. Jamuran juga ini tempat. Wah nggak bener nih. Sebenarnya aku tadinya cuma kesini mau maling terus kabur, cuy. Soalnya kalau lama-lama di sini takutnya dikutuk sama leluhurnya mereka, cuy. Ini kan pasti tempat bersejarah gitu loh. Tapi tempat bersejarah masa nggak ada papanya? Masa kosong? Kita menemukan temannya Wuffle. Tidak, tulangnya udah jadi pupuk. Maaf. Tapi ya udah deh, kita nggak boleh selingkuh, cuy, sama anjing kita Wuffle. Nanti kita bakal jemput di bandara ya kawan ya. Wadaw, ini mah tempat nongkrong, coy. Bisa foto masukin Instagram. Ganteng gua. Wow. Sangat estetik. Tapi ini bukan waktunya. Aku memerlukan harta karun. Jadi di mana harta karunnya? Ini aku mau dibawa kemana? Gak tahu. Kita ikutin aja. Dan jujur aja aku agak terkejut, kawan. Kita gak kena jebakan atau apa gitu loh di sini. Kenapa ada redstone di sini? Yeah, kita gali, coy. Persetan dengan kutukan. Persetan dengan jebakan. Kita bakal cek di bawah sini. Ada chest. Ah, sampah semua lagi isinya. Mau dijebak kita, mau di scam. Untuk aku terlalu pintar. Di bawah situ ada air sih. You know what? Kita jatuh yuk. What? Ini epic. Ini baru epic. Ini yang ku cari-cari kawan. Keren. Ini ada tombol juga kah? What? No. Aku kesini pengen harta karun, bukan ingin bertemu dengan mumi. Malah meet and greet. Nah, kita cekidot kawan. Ini tempat apaan? What? Aku bisa merasakan harta karunnya di sini, cuy. Kita ikutin aja ya kawannya. Ada spawner. Oh no, banyak penjaganya, guys. What is this? Mundur. Udah kalian berantem satu sama lain aja, cuy. Yeah, gelut-gelut satu sama lain.
jangan hiraukan aku. Yes, betul. Punten, sambil kalian gelut satu sama lain, aku hancurin dulu ini. Ini terlalu berbahaya cuy di sini. Hahaha, kita hancurkan kampung halamannya sementara kita mengadu domba mereka. Hahaha. Yuk nontonin coy, siapkan popcorn kalian. Kita menonton kegelutan yang hakiki ini. Ayo lanjutkan gelut satu sama lain. Ayo ayo, jangan pinter-pinter. Ini skeleton-skeleton kan pada gak punya otak kan, jadi pada gak ngerti lah, pada gak ngerti lah. Buset, masih banyak dong. Kayaknya di bawah ada jalan lagi cuy. Oh no. Di bawah sini masih ada ini dong, masih ada spawnernya cuy. Kita hancurin dulu. Buruan, 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 buruan. You know what? Ini saatnya kita makan golden apple yang kita dapatkan dari negara lain guys. Akhirnya barang importnya kepake. Yes, healing, healing. Yuk kita cek aja langsung harta karunnya. Yes, ambil semua, ambil semua. Ambil, 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 ambil. Nah, ini yang kuharapkan ya kawan ya. Ini yang kuharapkan dari tempat legenda. Sini lu, gila. Ini kayak habis hujan panah, habis medan perang. Wah, ini emang medan perang sih. Wah, ada lagi di bawah. Kayaknya ada spawnernya lagi kawannya di bawah. Mana, kita langsung aja serbu markas ya guys. Hancurkan, hancurin satu. Oh my god, dua. Tenang, kita udah kuat ya kawannya, kita sangat kuat. Tiga. Nah, udah hancur semua nih. Ayo kita basmi satu-satu ya. Dapat panahnya dong. Ini kesempatan yang baik. Kita bisa pakai panahnya untuk nembak mereka balik. Dipikir lo pada doang yang bisa nembak ha? Gue juga bisa nembak. Ya, kalian gelut satu sama lain. Aku lihat dulu harta karun di sini ya. Udah hancur lagi. Nah, akhirnya sepi juga. Yuk, kita langsung ambil aja kawan harta karun di sini. Banyak banget lagi. Cukup kayak inventory kita buat ambil semua yang ada di sini, cuy. Ini sih nice banget sih tapi. Oke, ke tempat selanjutnya. Ini mau dibawa kemana lagi nih? Ini kita muterin tempatnya doang ya atau gimana? Ada lagi dong. Ini kita kayak serbu kandang preman, cuy. What is this? Hancurin, kita makan golden apple lagi, cuy. Astaga, ini terlalu berbahaya. Nah, akhirnya beres juga, cuy. Aduh, harta karunnya nggak sebanding, kawan. Yuk, ke tempat selanjutnya. Kita mau dibawa kemana nih? Ada lagi kah? Mencurigakan deh, ini kayak jebakan ya. Ini kayak jembatan jebakan, cuy. Buset, aku jadi landak. What? What? Ini langsung aja kita ambil hadiahnya. No. Ada skeleton dong. Tidak kena. Oke, kita adu domba mereka dulu ya kawan ya, untuk hancurin spawnernya. Nah, udah. Kita udah adu domba mereka. Kita langsung hancurin aja. Oh no, senjata kita hancur cuy. Kita pakai panah lah. Nice. Masih ada satu. Mati kau. Nice. Aduh, kita gak bisa nge-craft senjata baru kawan. Gimana ini? Kita kurang kayu. Tau gini aku ambil kayu di atas. Oke, panah kita ada lumayan banyak. Kita bakal pakai panah ya kawan ya, nembakin dari kejauhan. Satu, dua. Oke, pakai pedang. Boleh datang deh pakai pedang ya. Lebih aman kayaknya. Celana. Nice. Di sini ada diamond by the way, ambil dulu deh. Masih dikejar kah? Stop. Aduh guys, nggak tahu ya kita bisa lanjutin nggak ya petualangan kita masuk ke dalam lagi. Tapi ini harta karunnya mantep sih. You know what? Lari aja lah kawan, lari, lari. Hancurin. Ada bos ya, tidak jadi. Ada bos ya guys. Gimana cara ngalahinnya? Oke, kita bikin dia bingung guys. Kita bikin dia bingung. Haha. Oke, aman kah? Halo bos. Sini, gak usah malu-malu. Iya. Ngapain bang? Mau mukul ya? Gak nyampe. Tanganmu pendek. Bodoh kapa kayak mau nyembeli aku. Aku yang nyembeli kamu. Pakai pickaxe lagi. Harga diri lu di mana ha? Harga diri lu di mana ha? Kita bantai coy, kita bantai. Gila, ada rajanya ya. Kok ini ada bosnya? Yo, kita berhasil ngalahin cuy. Dan kita dapat armornya kawan. Yo, easy. Oke, tapi masih ada spawnernya kawan. Kita belum hancurin. Hancurin dulu lah. Ayo, pulang kalian, pulang. Aduh, perisaiku hancur kawan. No, meninggal ini guys. Ini bisa meninggal ini guys. Aduh, tolong. Nah, udah beres nih. Hampir meninggal. Dan aku akan mengambil ini. Maaf ya, harta karunmu satu-satunya aku ambil. Semua barang-barangku udah mau hancur guys. Apa yang harus bisa kita lakuin? Nice. Langsung aja kita pakai celana. Dari full diamond kita dari sini doang guys. Di sini juga ada armor. Dan kita dapat senjata yo. Oke, akhirnya dikasih senjata pedang untuk melindungi diri. Dan aku boleh keluar gak? Oh, ada tombolnya. Gak usah kita barbar cuy. Dan kurasa udah kawan, itu aja legenda Forest Ruins Minecraft. Kita telah berhasil mengalahkan bosnya kawan. Dan kita langsung aja ke atas. Yeay. Waduh, disambut sama laba-laba lagi.
Oke, sekarang yang aku perluin adalah ini, kayu. Kita ambil aja kayunya. Krisis kayu aku, kawan, tahu gak sih? Kita perlu crafting table. Perisai, akhirnya perisaiku ada lagi. Elah, kita bikin pickaxe baru yang lama kita buang. Kita juga udah punya iron shovel yang baru sih. Ah, apa sih? Kok jadi ngajak ribut? Gua tabuk lu. Band of Arthropods 4 nih. Oke, kurasa itu doang kan yang ada di sini. Kita langsung pindah ke TKP selanjutnya kali ya. Kita langsung ke padang pasir. Tapi pertama aku mesti cari landasan supaya kita bisa terbangin ini pesawat kita, kawan. Coba ya kawan ya, kita taruh di sini. Kita isi bensinnya dan kita langsung berangkat aja. Ya langsung terbang, go, terbang naik atas, naik, terbang, go. Oke, kita langsung putar balik ya kawan ya, menuju Sand City. Gila, tapi perjalanan kita bakal dari pojok ke pojok ya kawan ya, jauh betul ini. Siapkan snack kalian guys. Kita bakal duduk dan tidur di pesawat guys. Ya ntar meninggal kalau beneran tidur ya kawan ya. Oke, udah mau nyampe nih kawan. Kita langsung aja cari landasannya. Kayaknya di mana aja kita bisa mendarat sih. Tapi kelihatannya di situ tempat yang paling baik. Langsung kawan, kita pelanin pesawat kita. Bensinnya juga udah mau habis. Kita langsung ngerem ya kawan ya. Rem, siap. Gila, mulus banget. Udah pilot jagoan di gua. Nah, pertanyaan di Sand City ini itu ada apa? Toko-tokoan kah? Aku bawa uang sih, 25 emerald. Beli. What? Ini malah jadi tukang asongan dia guys. Oke, kita maling aja chestnya. Gila, kayaknya dia gak laku ya toko dia hari ini. Woi, sini, mana duit lo? Kasih tahu. Tidak ada apa-apa kah di sini? Kenapa setiap village yang ku datangin kawan di Minecraft Beyond ini gak punya apa-apa? Kenapa mereka kismin? Roti doang. Aku udah punya banyak roti. Bahkan tempat persembunyiannya aja cuman roti guys. Oh my god, menurut mereka harta tahta mereka adalah roti guys. Bagaimana ini? Udah kering, gurun pasir makin kering aja nih. Gak ada apa-apa guys. Kaktus lagi. Bale. Gak ada yang jaga lagi. Ini gimana mau laku toko kalau gak ada yang jaga, kocak. Gaya-gayaan meja restoran, semua restoran. Tapi gak ada pelayannya. Gak ada pelayan seksi yang jaga. What is this? Wah. Oh, ini dia. Lah, malah kita yang jaga. You know what, hari udah mulai malam. Aku akan mengambil rumahmu sebagai hotelku. Gak, stop. Stop, yes. Aku ingin tidur, aku perlu privasi, please. Yeay. Hey, woi, aku lagi tidur, jangan om. Om, mau menjadi apa-apain aku om. Oh my god, kenapa dia hijau-hijau. Jangan ngajak kawin, please, jangan ngajak kawin. Aku gak mau keturunanku berhidung besar sepertimu. Wow. Yes, di sini gak ada apa-apa. Tapi rumah mereka lebih bagus kan daripada rumahku. Rumah kita kosong perasaannya. Wah, dia pelihara kelinci. Pelihara domba juga. Tenang. Saatnya potong rambut. Yaudah sih, gitu aja. Taruh lagi. You know what, guntingnya juga aku malingin lah. Udah miskin, makin miskin mereka. Weh, ada yang lagi julid nih. Lagi gosipin tetangga ya bang. Ikutan lah bang. Kita langsung masuk aja ke sini. Loh, ini udah kita rampok guys. Wah, masih ada roti yang dia sembunyikan. Sumpah gak guna kawan kita kesini. Tapi ini model-model bangunannya keren banget kawan. Gila. Kayak gurun pasir gitu ya. Bahkan mereka punya temboknya sendiri cuy. Tembok pertahanannya tuh. Gile. Percuma ada tembok pertahanan kalau misalnya mereka tidak bisa mempertahankan dari serangan aku. Serangan maling. Dan itu dia kawan perjalanan kita hari ini. Kita langsung pulang aja ya. Berarti dengan ini kita dengan sah bisa bilang kita berhasil untuk mengelilingi seluruh dunia Minecraft kawan. Dan kita kembali lagi ke rumah, home sweet home. Akhirnya perjalanan kita udah sampai akhir juga kawan. Dari awal kita di rumah hanya bermimpi untuk keliling dunia. Akhirnya kita sukses untuk keliling dunia. Gold mine, airport, jungle village, forest ruins, dan Sand City. Mau gak ke matahari guys? Katanya di matahari banyak diskon guys. Hah? You know what, sampai sini dulu ya kawan ya kita main Minecraft Beyond. So boleh kalian tinggalkan like, comment, dan subscribe. So aku bikin krim, thank you watching, see you next time, goodbye.